event mendaki maraton pada minggu kemarin telah meninggalkan banyak kesan, baik untuk peserta ataupun masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Event yang diselenggarakan di Pantai Mekaki, Kecamatan Sekotong ini sangat menyedot perhatian peserta dan masyarakat sekitar. Bukan hanya itu, artis ibu kota pun turut memeriahkan event ini seperti Wulan Guritno dan Ben Joshua. Selain keduanya, ada juga Adila Dimitri, Fajar Alexa, dan pelatih lari nasional Agung Gantar juga ikut berpartisipasi dalam event ini. Tak heran jika banyak peserta dan masyarakat memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama para artis. Selain itu, bisa dikatakan bahwa kehadiran para selebriti ini telah menjadi penyedot para halayak untuk ikut berpartisipasi. Wulan Guritno, salah satu selebriti yang sudah dikenal di penjuru tanah air ini yang juga ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam ajang ini, mengaku lega dan sangat salut. Lantaran ia bisa menyelesaikan larinya dengan jarak 10 km. Ia pun berharap nantinya ada peningkatan. Meski lelah, Wulan juga mengungkapkan tidak kapok dan ingin kembali ikut di tahun depan dengan kategori yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan rasa lelah menjadi suatu tantangan tersendiri untuk Wulan. Tak kalah penting, pemandangan yang ada di sekeliling lokasi juga sebagai penghilang rasa lelah tersebut. Event Mekaki Marathon 2018 ini memang tak kalah meriah dari tahun sebelumnya, sehingga meninggalkan kesan bagi para peserta. Jadi bisa dikatakan pemerintah Lombok Barat sukses menggelar event ini, terutama yang tujuannya untuk ajang promosi pariwisata pasca bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAP TV.